Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memperkenalkan yang namanya daun kelor. Artinya daun yang hijau yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kelor itu seperti ini pemirsa. Lihat. Batangnya seperti ini. Kita bisa lihat batangnya. Ya, ini. Ya, kita lihatkan, dan itu daunnya ini yang biasa dibikin sayur. Ini juga memiliki buah ya. Ada bagian atasnya tadi, ini buahnya. Dan daun kelor ini banyak fungsinya teman-teman. Banyak fungsinya. Fungsinya itu banyak sih di kesehatan, teman-teman bisa melihat di media sosial fungsi dari daun kelor apa. Jadi saya makan daun kelor ya, ini saya makan bersama, biasanya sih bersama ibu. Saya perlihatkan ini dia daun kelor yang ada di rumah saya. Nah, ini agak pendek ya, ini bagian bawahnya. Daun kelor ini cepat tumbuhnya loh teman-teman, bisa teman-teman bisa ambil yang ini ya, dekat rumah pendek lagi. Jadi teman-teman bisa datang, teman-teman mau teman-teman kesinilah minta sama saya ini daun kelornya ya. Nah, oke. Sekali lagi, daun kelor ini sangat berfungsi bagi kesehatan. Teman-teman, prosesnya saya pakai sayur ya, seperti daun kelor seperti ini. Dan nanti bikinkan sayur sama indomie atau bikin sayur. Sayur sangat enak loh. Ini tidak disemprot. Disemprot ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.